Berikut ini cara untuk mengatur DPI atau mengubah lebar terkecilnya. Jadi langsung saja berikut kalian buka pengaturan di tablet. Kemudian gulik ke bawah, cari menu tentang tablet. Di sini pilih informasi perangkat lunak. Kemudian kalian cari nomor versi yang ini. Ketuk 6 kali dengan cepat. Nah, mode pengembang telah diaktifkan. Kalau kalian pakai kunci layar, itu harus masukkan kunci layar baru bisa aktif. Ini digulik ke bawah, ke atas sedikit, pilih pilihan pengembang. Nah, untuk lebar terkecilnya, kalian gulik ke bawah. Nah, yang ini lebar minimum. Kalian bisa atur semakin Nah, ini semakin besar nilai ini semakin kecil layar HP kalian. Jadi di sini saya contohkan seperti ini. Tadi 736, jangan lupa kalian screenshot. Nah, ini screenshot supaya bisa mengingat jika ingin mengembalikan. Saya ubah ke 836. Pilih OK. Nah, ini semakin kecil untuk layarnya. Saya ubah kembali ke 736. Pilih OK. Nah, seperti ini. Silakan dicoba.